itu kan, kan kita kan bayar ini ya, saya naik kopaja. Anjir. Oh, dulu yeah, sudah bayar bayar pajak sih. Kopaja bencong. Oh, kopaja. Angkot, tapi bus. Bus kopaja, ember. Berarti ya masih di kampung jadi enggak tahu ya. Mampus. Mampus. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini kembali lagi kita bakal photoshoot buat makeover for Jakarta Fashion Week. Jadi tahun ini unfortunately kayaknya gue gak bisa ikutan Jakarta Fashion Week karena I'm flying somewhere. So thank God you will see me on the screen every single day, every single time when you see the show. Jadi you gonna see me on the screen. So make sure jangan lupa untuk photos and tag me ya on social media. Thank you and over. Bersama Kak Dirman lagi, dia lagi. Kemarin dia, hari ini dia. Aduh. Itu aja. Besok gue ke London, gue sama Warah. Gitu say, cus. Yuk lanjut lagi, makeup yuk, yuk. Jangan lupa Euphoria Makeover. Kan? Gue makeupin bagus, semua makeover loh. Enggak, gue pakai apa sih, apa per. Jadi sebenarnya gue tuh udah berencana besok mau bikin kuku, tapi ternyata pesawat gue ke London besok. Untung aja di makeover ini Eka mau dipasangin kuku, terus mbaknya bisa manicure sekalian deh. Dede, Dede ya? Iya, Linnea Beauty Bar. Puji Tuhan lah mbak, untung mbaknya bisa manicure. Bener pedikur, bikin alis, bikin semuanya cuman semacam treatment in between ya say. Biasa kan kalau gue kalau emang mau pergi untuk show gitu pasti gue kayak cat rambut dulu, tetap ya say, tapi nggak ada waktu deh nek. Bikin kuku is a must ya kan. Manifesting aja dulu ya, Shay. Shay, mau syuting apa sih, Shay? Hah? Mau syuting apa sih? Gue kayak mau syuting ini, apa namanya? Queen ya? The Crown. The Crown, yes. Apa gue pakai baju ini ya, Shay, ke London kan? Besok kan? Funeral, ya.
tinggal topi sih. Iya, aku aja di pinginnya mau. Atas masa rencong. Iya, aku belum beli topi. Pakai sampai belum. Hitam gitu gak sih berarti? Bad girl in London. Bad girl di JFW, say. Bob, bob, gitu nih. Iya, kagak ya.
gue banyak tahu bajakan-bajakan. Ketahuan aku dulu suka beli bajakan. Semua pasti tahu, namanya juga dulu enggak ada duit, say. Ya kan pas-pasan saya, jadi kita beli bajakan aja, sayang kan. Yang sesuai dengan kantong dan kita butuh hiburan juga, say. Jadi kadang-kadang tuh ya orang juga kayak pengennya tuh apa ya? Original ya, say. Tapi pada ya kantong ini ya kan. Ya. Belum jadi super model ya nih, belum. Zaman sekarang yang original aksesnya lebih gampang ya, Cik. Lebih murah. Iya. Nggak kayak dulu, say. Kalau sekarang kan udah banyak ya, say, gampang gitu. Kalau dulu, say, ya Allah susah banget. Kita menonton EFSE, menonton kayak apa namanya, film-film Taiwan, ya kan, harus beli. Terus gue pikir, sampe gue bargain-bargain, say, tiba-tiba naik 6.000 satu keping. Ci, kayaknya dulu 3.500 deh, Ci. Kan gue udah pelanggaran sama lu, Ci. Gue udah biasa beli langsung 10 judul film. Ci, udah lah, Ci, gitu. Sekarang akhirnya 4.500 dikasihnya, 4.500 lumayan, kan ada 6.000, ya kan. Ci, aku tuh pengen jualin lo, Ci. Gitu kan, titik-titik bang teman, kasih itulah, gopek lah gitu, 500 perak aja gue ini nih, jangan untungin ya, say. Tetep 500 ya. Perak pun tetep ya, bisnisnya harus jalan. Iya, karena gitu kan kita kan bayar ini ya, say, naik Kopaja. Anjir, oh dulu yeah. Sudah pajar, bayar pajak sih. Kopaja bencong. Oh, Kopaja angkot, tapi bus Kopaja, ember. Iya, masih di kampung, jadi gak tahu ya. Mampus, makasih Ruli. Oh, Rili, halo. Kopaja kayak gimana? Di Lampung gak ada nih Kopaja. Gak ada, Ben. Kasian deh. Makanya Rili bersyukur, dia sampai sekarang pindah ke Jakarta gak tau Kopaja. Berarti kan dia hidupnya enak sama lu, Cok. Iya, makanya. Dulu dari kurus, sekarang jadi gembel. Jadi montok deh. Gak usah kasih makan dia, say. Gue pinter nyari, say. Gue pinter nyari. Oh, pinter nyari. Iya, kan. Apa? Cari yang baru. Ya, oke. Nyari doang, bayarnya tetap dia. Hari ini aku bakalan syuting buat makeover lagi. Terus aku bohongin makeover bahwa aku baru bangun dan mandi, padahal aku udah nyampe. Sampai kaya Yeah.
Sandi. Baru bangun, tidur, padahal aku udah jalan. Lama ini juga. Oh, iya ini dia. Terus dia udah bilang gitu. Bercanda kan, Ci? Bentar ya, aku mandi dulu. Ya kan? Jalan, kamu. Yuk, kamu di Irfan. Lu udah dalam belum? Bentar lagi sih. Pinknya itu agak keluar gitu. Kayak gelas lebih glossy lagi. Iya, waktu itu lebih kayak Pinknya itu agak kayak gini nih. Pinknya agak mengarah ke sini. Agak, cuma agak lebih cici-cici, tapi gak apa-apa kayak gini aja. Di shiny ini, Mbak, tadi gak tuh. Sampai lah, mereng becak.
ending catwalk aja sih yang kulihat. Ini kan gue bakal bosan bertiga nih dengan diri gue sendiri. Oh, beda bosan begini ya, yang tengah-tengah. Iya. Yang di sini ini aja. Ya, ke sini, tengah gini. Tengah begini. Iya. Atau bisa gini. Ini satu bisa gini. Oh ya, sama. Yaudah deh. Satu. Atau bisa siapkan di sini. Iya, kan ada yang agak gimana. Ya. Udah tam. Udah kalau di sini udah baca aja sebelum baju. Hah? Cakep banget, Paci. Aduh. Mantap lah, Paci, Paci. Janganlah, Paci. Cigu. Bukan ya. Cigu aja, Cigu. Udah. Paci, Paci jadi ya saya. Tadi berapa ya, Ki? Berapa? 8. Keharaman ini nyata rasanya. Mantap. Jualan sih. Menjadi estate makeover ya, silakan dipilih. Jadi sekarang aku jadi hand modelnya. Jadi cuma diambil bagian tangan doang, jari jemari. Dan buat kalian-kalian yang mau belajar ya, kalau misalnya jadi hand model itu kalian perlu melemaskan jari jemari terlebih dahulu. Because or not, it matters. Jadi dilemesin aja dulu jari yang mana, karena kalau misalnya commercial itu benar-benar kayak very very detail. Sedikit informasi buat teman-teman yang mau belajar commercial. Ntar ya, buat aku ya, belajar dulu.
Kelebihan ya lo? Kelebihan ya? Ya Allah, nikmat ini surgawi ya Allah. Aku tuh happy banget berteman dengan para momok-momok. Dia menyenangkan, membahagiakan. Iya, kocok-kocok kan? Aku ada yang drama ya. Tapi dari 10 kan cuma satu yang drama. Di gue ya. Gue gak ada lo teman homo. Gak ada nyet gue. Berarti kita bukan ya, cuy. Tapi itu temen yang main gitu, Thomas doang. And roll it. Beat. And action. Experiment beyond your comfort zone. Beyond the look. Beyond transformation. Makeover, official makeup partner of Jakarta Fashion Week 2023. Makeover, beauty beyond compare.